Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pemirsa Sutra Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah membahas ada empat golongan surga merindukan mereka. Pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, yang sebelumnya telah kita bahas. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas wahafidzil lisan, yaitu golongan kedua yang surga merindukan mereka. Wahafidzil lisan adalah orang yang menjaga lidahnya. Seseorang yang menjaga lidahnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, rofat, perbuatan yang tidak baik, mengatakan suatu perkataan yang kotor, maka orang ini akan dirindukan oleh syurga. Karena perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya bahaya daripada tidak menjaga lidah ataupun lisan kita, perlu kita ketahui yang pertama adalah orang yang tidak menjaga lidahnya menunjukkan keimanan mereka tidak sempurna. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumil akhir, maka hendaknya mereka berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Ini Rasulullah sampaikan kepada kita semua, menghilangkan sifat-sifat yang dalam diri kita, perkataan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, sehingga kita akan terlindungi atau terbentengi dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga perkataannya ataupun dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak, maka diamlah. Yang kedua, bahaya daripada orang yang tidak menjaga lidahnya itu adalah menyebabkan pertikaian, menyebabkan pertumpahan darah. Seseorang yang berkata misalkan rasis, baik itu terhadap suku, terhadap golongan, kelompok, yang mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap tersebut, maka nanti akan memunculkan sesuatu efek yang tidak baik. Bisa saja terjadi pertikaian, bahkan yang lebih parah terjadinya tumpah darah. Ini bahayanya yang kedua, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Atau sentimen agama. Terakhir-terakhir ini banyak kita dengar orang yang melecehkan agama, melecehkan syariat Islam. Ini sesuatu yang sensitif. Makanya berulang kali disampaikan bahwa kalaulah tidak berkata yang baik, lebih baik diam daripada mengeluarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi telah menyinggung ras orang, suku seseorang, kelompok seseorang, atau golongan tertentu, yang mengakibatkan perkara-perkara yang tidak baik muncul di kemudian hari. Yang ketiga, efek daripada orang yang tidak menjaga lisannya tentunya lebih berbahaya adalah akan Allah masukkan ke dalam neraka. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menerangkan bahwa seseorang yang tidak menjaga lidah yang dimaksud termasuklah pertama adalah dukun sesat, mengeluarkan perkataan-perkataan menyangkut pautkan persoalan agama, kemudian mengatasnamakan Allah,
padahal apa yang dilakukannya adalah bersekutu dengan iblis, jin, dan sesuatu yang tidak ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dukun ini, dukun sesat ini akan Allah masukkan ke dalam nerakanya. Ada juga orang yang berkesaksian palsu di pengadilan misalkannya. Betapa banyak kita lihat perkara-perkara yang dijadikan sebagai saksi, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an. Kemudian apa yang disaksikannya, apa yang disampaikannya semua itu adalah palsu. Untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan kelompoknya atau untuk kepentingan sesuatunya. Sehingga dia lupa bahwa hidupnya akan dia pertanggungjawabkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah efek negatifnya atau bahayanya bagi kita yang tidak menjaga lidah kita. Sepertinya sebuah kisah. Kisah ini tentu sudah familiar di kalangan masyarakat, sering terdengar oleh kita. Tapi ini dijadikan sebagai mengambil hikmahnya. Dulu kala ada seorang pengembala domba yang kehidupan sehari-harinya adalah mengembala domba. Suatu saat dia berteriak sekencang-kencangnya minta tolong. Dia mengatakan bahwa dombanya ataupun kambingnya itu dimakan serigala. Berteriak minta tolong. Sehingga penduduk di sekitar situ berdatangan untuk datang ke tempat kejadian. Ternyata sampai di tempat kejadian, pengembala itu ketawa terbahak-bahak. Dia mengatakan ini adalah prank. Ini adalah tidak benar. Maka kecewa. Orang-orang sekeliling tadi datang, orang kampung datang, kecewa. Kemudian pulang. Kemudian merasa berhasil. Prank ini termasuk berhasil di prank pertama. Dia ingin melakukan prank kedua. Kemudian dia melakukan lagi, berteriak bahwa dombanya dimakan oleh serigala. Begitu juga berbondong-bondong masyarakat datang ingin membantu pengembala. Tapi alhasil kejadian hal yang sama terulang kembali, bahwa itu adalah prank kedua yang dilakukan oleh pengembala domba. Dengan senangnya pengembala domba, hati yang gembira bisa mengelabui orang banyak, dia bermaksud untuk melakukan prank yang ketiga. Ternyata alhasil apa yang dia ucapkan adalah sebentuk doa. Apa yang kita ucapkan adalah doa. Dan itu betul-betul kejadian. Di prank yang ketiga, betul-betul serigalanya datang memakan domba-domba pengembala kambing tersebut atau pengembala domba tersebut. Kemudian dia pucat, ketakutan, berteriak yang sama, minta tolong kepada masyarakat bahwa kambingnya, dombanya dimakan serigala. Tetapi apa yang terjadi? Masyarakat tidak datang. Kenapa? Karena sudah tidak percaya lagi apa yang disampaikan oleh pengembala domba. Barangkali panggilan pertama atau prank pertama masyarakat waktu itu masih percaya. Kedua, kejadian kedua bisa jadi masyarakat masih percaya. Tapi di kejadian ketiga ini masyarakat tidak percaya lagi dan tidak ada yang datang. Sehingga dombanya tersebut habis dimakan serigala. Penuh penyesalan, beruraikan air mata. Tapi tidak ada obat untuk menebus sesuatu itu. Kambingnya tidak akan bisa kembali, dombanya tidak akan bisa kembali. Begitulah efek yang terjadi jika kita tidak bisa menjaga lidah kita. Tidak bisa menjaga lisan kita. Itu bisa berefek kepada kerugian yang besar dalam diri kita. Bisa juga akan merugikan orang lain. Semoga kita bisa menjaga lidah kita daripada perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita, merugikan orang banyak. Sehingga terjaga lidah kita daripada perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Demikian bahaya daripada orang yang tidak menjaga lidahnya, yang dimaksud daripada empat golongan orang yang dirindui oleh syurga menjaga lidahnya.
Tapi efek daripada tidak menjaga lidahnya seperti yang telah kami sampaikan tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah, wallahu a'lam bissawab, wallahu wafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.